2019, kertas soalan tu dalam file PDF keseluruhannya dibocorkan, dan kebanyakan orang yang membocorkan kertas peperiksaan ni juga adalah guru. Pilih kasih. Saya rasa kan memang guru akan pilih kasih, tapi saya rasa contohnya dengan PT3, diorang punya marking guideline memang sangat strict. Sampai selepas guru mark, akan ada check and balance. Contohnya ada guru dari sekolah lain akan datang untuk semak double check. Dan guru pun bagi tahu kita bahawa, oh, kalau saya nak tolong, memang saya boleh tolong. Tapi masalah dia, kalau markah yang I beri you, contohnya 80 markah, dan cikgu lain bagi markah 90 markah, guru saya akan disalahkan, sebab dia ada action. So, tapi saya tu rasa memang ada isu bias, dan memang ada isu guru yang nak beri markah yang tinggi, sebab pencapaian pelajar mereka juga mencerminkan cara pengajaran mereka. So, diorang pun nak jaga reputasi mereka sebagai guru dan juga reputasi sekolah. Contohnya, masa PT3, SPM pun ada cikgu yang akan menyalurkan soalan bocor kepada murid. So, saya rasa ini memang tak eksklusif. It's not mutually eksklusif kepada kalau kita memasukkan peperiksaan. Sebab dengan peperiksaan pun, cikgu pun akan tolong pelajar dalam cara yang mereka tak patut. Contohnya PT3 yang 2019. Dia tak, untuk tahun saya ambil PT3 pun soalan tu bocor dalam WhatsApp. Tapi 2019, kertas soalan tu dalam file PDF keseluruhannya dibocorkan, dan kebanyakan orang yang membocorkan kertas peperiksaan ni juga adalah guru. Sebab diorang, saya pun tak salahkan guru, sebab diorang pun under a lot of pressure. Diorang ada pressure dari kementerian, dari sekolah, dari parents, dari cikgu lain, dari murid-murid mereka. Jadi saya rasa kalau kita memansuhkan peperiksaan ni, ia akan menghilangkan tekanan ke atas murid-murid, juga akan menghilangkan tekanan ke atas guru-guru.